Halo kawan-kawan, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mr. Udin. Pada pagi hari ini teman-teman, saya akan membuat satu tutorial cara merubah foto berwarna menjadi foto hitam putih di Photoshop CC 2018. Oke teman-teman, langsung saja kita menuju Photoshop. Nah, pada halaman ini teman-teman langsung pilih di sini option. Kemudian setelah option kita pilih salah satu foto yang akan kita buat hitam putih. Saya mengambil ini saja, kita klik di sini. Kemudian open. Nah, ini sudah muncul gambar. Cara membuat warna hitam putih. Ini kita klik image. Setelah image teman-teman adjustment. Setelah adjustment ini kita pilih black white. Oke. Nah, maka foto ini menjadi hitam putih. Ini cara pertama, teman-teman. Kemudian cara kedua, ini kita silang dulu, kita hapus. Cara kedua, kita tetap pilih open. Kemudian kita pilih gambar. Kemudian kita klik di sini open. Setelah itu tetap kita pilih image. Setelah image adjustment. Setelah adjustment kita ke bawah teman-teman. Kita pilih gradient map. Ini warnanya menjadi hijau. Kita pilih di sini. Kita klik di sini. Ini ada hitam putih. Ya. Setelah itu oke. Nah, itulah teman-teman cara membuat foto berwarna menjadi foto hitam putih di aplikasi Photoshop CC 2018. Nah, cukup sekian teman-teman, bisa dicoba di rumah dan jangan lupa tetap like, subscribe dan komen di channel ini. Sampai jumpa pada video yang datang, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.